Jua-jua, nah di Bapak Tuna Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Tadi pagi saya sudah masak, siang saya sudah masak, petang kita berborak. Sebab tuh saya mau share satu benda sama kalian pemirsa. Tadi sore, saya dengan suami saya tuh buat live di TikTok. Oke. Lepas tuh ada yang komen begini. Kasri ada yang review gaji Kasri itu katanya satu bulannya itu 100 juta rupiah atau sekitar 30 ribu ringgitan. Saya pun oh my goodness ya gitu kan. Siapa enggak oh my goodness. Oke. Jadi di sini saya mau menjelaskan lah untuk kita sharing pemirsa. Karena kadang-kadang tuh bahaya juga. Tahu kalian ada berita saya baca seorang selebgram TikToker ya. Jadi memang saya tengok mereka punya konten tuh selalu menunjukkan kekayaannya lah. Pokoknya duit apa gitu segala macam. Udah. Terus tuh baru-baru ini kan rumahnya tuh dimasuki rampok gitu. Dia tuh disekap sama perampoknya. Disekap itu artinya macam diikat gitu sama perampoknya. Cuman karena mereka berhasil melawan. Terus istrinya teriak jadi tetangga juga pada nolongin gitu. Terus siapa yang rampok rumahnya itu? Ternyata itu tetangganya sendiri. Jiran dia sendiri pemirsa. Mungkin tergiur karena melihat konten yang selalu menunjukkan duit, 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 duit now gitu kan. Jadi dia pikir banyak. Jadi karena kami juga nanti mungkin mau pindah ya kan pemirsa. Terus ada banyak sekali saya nampak channel-channel yang mereview gaji kami itu yang katanya gaji kakak Sri di sini sampai 100 juta boleh beli ini di luar negeri, boleh beli itu, boleh beli ini. Oh my goodness. Cuman kadang-kadang tuh kita mendengarkan ini kita kan tak ambil benda yang penting yang dia jelaskan sebenarnya dalam videonya itu. Kita hanya mengambil pola pikir sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Kita hanya mengambil ucapannya itu sesuai yang kita pikirkan. Jadi kalau katanya udah gajinya itu 100 juta, oh gaji kakak Sri udah sampai 100 juta gitu. Enggak. Yang pertama dulu pemirsa, subscriber itu tidak mempengaruhi gaji sama sekali tau tak. Walaupun ada juga yang contoh subscribernya itu baru 40 ribuan, 20 ribuan. Tapi view dia itu banyak. Ada satu video itu 50 ribu, 40 ribu orang tengok ya gajinya banyak. Walaupun sekarang subscriber saya ya saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk 200 ribu 373 subscriber yang sudah mensubscribe channel kami, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang baru subscribe, saya ucapkan juga selamat datang di channel kami. Terima kasih banyak, semoga kalian semua dilimpahkan rezeki dan kesehatan. Serta janganlah jemu-jemu untuk melihat video kami ya. Jadi kalian pikir, oh sekarang subscriber Kak Sri itu udah 200, sampai setiap gajinya itu udah banyak. Jadi mungkin aja lah. Apa nakku? Jadi biar saya jelaskan juga di sini pemirsa. Gaji kami tak adalah sampai yang diberitakan-beritakan itu pemirsa, sama sekali tidak sampai. Oh my goodness. Kalian bayangkan aja kalau gaji saya udah segitu apa yang boleh saya beli. Nggak mungkin saya sampai melarat-melarat lagi segini. Nggak mungkin saya sampai pinjam duit kemarin kepada Kak Ros. Ya kan Kak Ros? Nanti kalau saya cakap lebih-lebih kata orang pula, iyalah sebab itu Kak Ros banyak tolong, banyak duit bagi itu base kau puji-puji dia katanya. Oh iya susah pula kita mau cakap. Kalau saya mau pujikan Anda, saya tak tahu nama Anda gimana dong. Ya. Justru karena tak cukup makanya kami kemarin meminjam gitu. Apa sayangku? Jadi pemirsa, lagian pun kalian boleh tafsirlah berapa gaji saya sebulan. Sebab view saya bukan banyak manapun. Paling banyak pun 30 ribu itu udah banyak sekali. Selalunya tak sampai, ada yang tak sampai 20 ribu. Ada yang hanya 20 ribuan, ada yang lebih sedikit gitu. And then bukan semua penonton pun tengok sampai habis. Dan bukan semua juga penonton yang gak skip iklan. Saya rasa itu yang skip iklan 75% penonton saya itu men-skip iklan. And then 15% pakai YouTube Premium. Artinya memang gak ada iklan sama sekali. Jadi mereka menonton video saya itu saya gak dapat duit gitu. Jadi sisanya itu ya jatuhan aku. Ya mereka yang memang gak skip iklan gitu pemirsa. Berapa lama iklan itu mereka tengok sampai habis gitu pemirsa. Jadi tergantung juga sama penontonnya gitu ya. Lagian pun juga nggak semua juga. Misalnya satu video itu saya minta letak 4 iklan gitu. Nggak semua juga YouTube buat. Kadang-kadang saya minta 4 iklan dia letak hanya first dengan last. Kadang-kadang dia letak banyak gitu. Jadi view kita itu sangat bergantung. Apa punya hotspot ambil lah. Ah, abe? Boleh tengok Lady Bug.
Yang kacau apa nak? Aku dia penat. Oh iyalah, Mana apa hari ini kerja lah? Tak nampak ke tadi apa? Pulang pukul 2:30. Iyalah. Ih. Lami. Jadi begitulah dia pemirsa, mungkin yang dibilangkannya itu mungkin gaji kasri itu antara sekian juta sampai sekian juta antaranya itu. Kalau view-nya tinggi ya dapat, kalau tak ya tak gitu pemirsa. Jadi itulah dia yang mau saya ceritakan kepada kalian ya. Tidak adalah saya pun sekarang agak malas sih, kalau dulu saya bagi tahu nominal, sekarang tuh nggak, kayaknya nggak perlu deh karena membahayakan diri sendiri juga. Karena sekarang ini masa-masa sulit, betul tak? Semua orang perlukan duit selain dari barangan mahal pemirsa. Jadi untuk kita percaya sama orang pun sekarang tuh agak susah. Kadang-kadang orang yang paling kita percaya juga orang yang paling mengkhianati pun ada juga pemirsa. Makanya saya bilang kalau bab duit nih susah. Ha, begitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang melihat, "Oh my goodness segini." Ah, enggak pemirsa, sama sekali tidak. Sama sekali tidak pemirsa. Lagipun saya tengok memang sekarang banyak time-time susah nih. Memang saya tengok apalagi kalau buka TikTok ya, banyak sekali orang tuh memang tunjuk segepok ini, mana ini macam uang harga 550 ringgit kan segini. Tunjuk-tunjuk duit, tunjuk. Kadang-kadang saya pikir tak takut ke gitu ya kan. Saya dulu pemirsa, masa saya pertama kawin dengan suami saya, jadi saya suami saya dulu buat kutu, dia beli satu rantai untuk saya. Dapat itu rantai dengan subang kan, tangka gambar cekrek, cekrok, cekrek, masuk Facebook lah. Dapat rantai lah gitu pemirsa. Cuman sekarang saya baru sedar lah. Kita tunjuk, saya ada ini di sosial media kan, ada yang orang tak sampai dari sini nak aku, ada orang yang lebih dari itu pun mereka tak tunjuk gitu. Jadi bila dah tahu yang begitu kejadiannya, kita jadi malu sendiri tahu tak. Kita tunjuk kita punya ini, ada orang yang lebih pun orang nampak, orang yang lebih dari kita ini tuh bila dia nampak postingan kita kan, macam malu sendiri tak, betul tak pemirsa, betul kan. Makanya saya rasa sekarang ya, saya post bagian rumah saya pun, saya bukan nak menunjuk tidak. Saya namanya vlogger kan, jadi saya mau semua YouTuber juga saya rasa setiap kali membuat rumah dari hasil mereka YouTube, mereka akan post. Tidak ada yang tak pernah pun. Nah, jadi itu adalah satu kebanggaan untuk kita dari kerja keras kita itu, akhirnya saya boleh membuat rumah gitu. Tak pernah saya mau menunjuk, ini macam saya punya duit, oh sudah dapat ini macam, takut saya lah. Sekarang memang ngeri dunia-dunia zaman sekarang ini, betul tak pemirsa? Semakin jauh kita mengenal orang-orang di muka bumi ini, semakin kita rasa diri kita ini kecil. Kalau kita hanya setakat memang kenal orang kampung saja, kita dapat 3.000 pun kita rasa kita sudah, akulah raja, aku yang paling kaya. Ha, tapi bila kita sudah dengar, tengok orang lain, kita ini tak ada apa-apa. Kita ini hanya sedikit, bahagian sedikit dari bumi ini. So pemirsa, itulah dia klarifikasi saya hari ini. Jadi kalau kalian nampak apa-apa orang review itu semua hanya perkiraan dia saja. Ha, gitu ya. So, karena si Madaman pun agak meragam, tidak usah kita panjangkan cerita. Malam ini video kita sampai di sini saja. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.